Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing tentang cara terbaru menghapus video favorit di TikTok. Jadi di TikTok kita bisa menambahkan video-video yang kita sukai di dalam video favorit. Nah, kita bisa seperti ini, teman-teman. Kita contohkan. Nah, kita sudah menambahkan favorit dan kita bisa simpan. Setelah kita simpan, kalau kita sudah bosan atau kita sudah tidak suka, bisa kita hapus ya teman-teman. Caranya mudah banget. Caranya teman-teman klik aja di bagian profil. Kemudian teman-teman geser aja di sini. Nah, di sini. Di sini itu namanya yang kita sukai atau favorit. Nah, postingan-postingannya ada di sini, banyak banget. Nah, di sini kita kalau mau menghapusnya gampang banget. Kita tinggal klik aja di sini. Lalu klik yang warna kuning, yang favorit tadi. Nah, kita klik aja. Otomatis nanti akan hilang dari favorit atau sudah terhapus. Contoh lagi ini. Kita hilangkan. Contoh lagi ini, kita hilangkan. Nanti favorit-favorit kita akan hilang ya, teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.